Karakter aku di sini mungkin bisa dibilang si Tata ini dia dia tuh santai banget orangnya. Jadi bukan selengean juga, cuma dia tuh santai banget. Cari jalan tengah buat setiap masalah. Siapa yang kepikiran hidup ini gak ada masalah sama rintangannya? Kayaknya agak mustahil ya. Kita berproses di dalam sini penuh sama rintangan yang harus kita lewatin. Walaupun udah merasa satu frekuensi, satu tujuan, dan keyakinan. Apa kita bisa tetap konsisten bahwa satu rasa itu semua terus sampai akhir? Syutingnya cukup padat sih, jadi dari oke sampai ke syuting tuh waktunya cukup singkat. Kita ada reading, kita ada test kostum gitu sih. Rintangan kecil sampai besar harus kita lewatin. Mulai dari salah ambil gambar, salah dialog, sampai kecapean yang pasti dialami semua orang di lokasi syuting kayak gini. Harus berangkat pagi, pulang ketemu pagi lagi. Nah, mental kita kebentuk dari rintangan yang dihadapin. Syuting sehat adalah syuting mantan tapi menikah. Ini kebetulan emang salah satu syuting tersehat aku sepanjang karir aku. Super sehat banget, emang dari pagi banget tapi biasanya jam 5 sore, kadang-kadang jam 5 sore, kadang-kadang jam 9 malam. Tapi itu masih termasuk sehat banget. Jadi happy banget semuanya pasti. Ah. Masalah tuh kayaknya datang. Semuanya barengan, makanya.